Salam Kurnia guys, balik lagi bersama gue, Saliman, pada kesempatan kali ini di pelengkap otomotif channel. Kita akan membahas oli Evalu ya. Yeah. Ini oli, uh, oli matic nih guys, untuk oli matic, cuman bagaimana kalau kita pakai di Honda Tiger atau motor manual, apakah bisa, oke. Okay. Jadi saya sendiri juga kemarin pakai ini guys, karena, ya, setelah mudik itu, video kemarin itu yang sebelumnya saya mau dari Tangerang ke Bumen, nah itu kebetulan guys di rumah waktu saya mau berangkat ke sini itu oli kurang guys, nah karena di yang namanya di kampung ya guys nggak ada oli lain gitu guys, ya kebetulan emang lagi habis juga adanya ini nih, Evolve ini nih ya motor buat motor skutik ya atau motor metik. Ini udah saya beli aja buat saya pakai di buat nambah ya guys. Tepatnya sih buat nambah setengah nih. Ini karena tinggal setengah nih. Uh, bagaimana rasanya ya karena saya menyesuaikan sebelumnya saya menggunakan Prima XP 20W 50 dengan ya orang bilang sih oli sesat ya guys karena itu oli mobil juga sih buat oli motor tapi uh, saya udah pakai bertahun-tahun itu nggak ada masalah nggak ada slip kopling atau apalah itu guys ya padahal saya tahu untuk uh, bahasa marketingnya karena saya juga jualan oli nih guys oke okay. menjadi um, apakah bisa ataukah slip kopling di motor saya ini nggak ada guys nggak ada slip kopling sama sekali dari kebumen sampai tangerang itu aman-aman aja dan dulu pakai oli prima xp pun sebelumnya saya mau saya pakai itu dikatakan Uh, jangan itu oli mobil pastinya nanti akan terjadi slip kopling dan sebagainya ternyata enggak guys mungkin itu istilahnya bahasa marketing atau apalah mungkin ya kalau semuanya pakai oli mobil mungkin oli motor enggak laku guys cuman enggak enggak seperti itu karena oli mobil juga lebih mahal guys dibandingkan oli motor uh, pada dasarnya seperti itu dan ada yang bilang juga uh, karena saya masuk berbagai grup di Facebook ya salah satunya adalah long drive apa itu guys ludrik ludrik lubrication apa-apa gitu lupa gue guys nah, terkenal banget sih di Facebook dan itu juga penggunanya bukan cuma motor matic manual tapi banyak moge juga pakai oli mobil itu enggak ada masalah sama sekali Uh, karena pada dasarnya oli mobil itu diproduksi lebih bagus daripada oli motor seperti itunya katanya sih sebagus-bagusnya oli motor masih bagusan oli mobil ya karena harganya juga bisa dua kali lipatnya guys contoh uh, ini paling 40-an kalau oli mobil itu di atas 100 ya. ya dan oli ini di Honda Tiger itu cukup empuk uh, buat tarikan ya karena saya nggak nggak butuh kebut-kebutan jadi lumayan oke sama seperti Prima XP guys mirip banget untuk karakternya karena kebetulan juga SI nya sama cuman jasonya dong yang beda nih kan jaso MB untuk metik dan itu manual eh kalau untuk ini kan mobil sebenarnya hampir sama sih guys bisa dibilang bilang untuk kopling keringat juga kalau Honda Tiger kan kopling basah harusnya sih nggak boleh cuman ya kita lanjutkan kesesatan ini guys oke ya mungkin Uh, itu aja menjawab pertanyaan dari beberapa orang oli Matic bisa dipakai untuk motor manual nggak jawabannya bisa apakah aman slip kopling aman juga karena bahkan salah satu customer saya juga pakai oli fastron techno yang hijau guys itu motor fiction baru lagi baru turun dari Reader katanya yang uh, oli bahkan oli yamaha kata dia itu kurang mantap dibandingkan fastron gitu guys katanya oke mungkin cukup sampai di sini dulu ikut terus video selanjutnya hanya di pelanggan otomotif channel jangan lupa di subscribe biar makin semangat bikin videonya guys bye bye